Halo traders, di video kali ini gue akan sharing hal-hal yang harus dilakukan apabila lo mau menjadi trader saham yang berhasil. Yang pertama diperhatikan adalah mengenai market timing. Market timing ini wajib banget lo mengerti dan lo terima bahwa nggak setiap hari bursa adalah hari baik. Jadi ada hari baik dan hari buruk. Dimana IHSG bullish, jelas-jelas bullish, maka itu hari baik. Lo bisa trading dengan sangat agresif di situ. Tapi kalau hari buruk, di mana IHSG downtrend dan kemudian banyak katalis-katalis negatif, itu waktu di mana lo bisa slow down di trading lo. Lo jangan agresif di situ, jangan lo maksain. Jadi titik di mana lo bisa paham dan menerima bahwa nggak semua hari adalah hari baik untuk trading, itulah titik di mana lo bisa ngendaliin diri lo dan paham yang namanya market timing. Kalau lo paham market timing, otomatis lo bisa nempatin entry lo di titik-titik yang tepat. Entah saham apa itu, yang pasti waktunya adalah waktu yang tepat. Kemudian, hal kedua yang harus lo tahu adalah resiko dalam setiap lo transaksi. Ini sangat-sangat riskan, dimana trader itu emang benar-benar wajib tahu. Di saat lo beli saham A, berapa sih yang lo resikoin untuk trading itu, untuk trade itu? Jika lo rugi, lo kehilangan uang berapa, itu lo wajib tahu banget. Gak bisa lo asal-asal beli dan kemudian baru lo nanya. Setelah beli, lo nanya, ini nanti gue jual di harga berapa ya? Kalau kayak gitu namanya lo gak berplan. Dan itu sangat bahaya bagi trading lo, bagi portofolio lo. Jadi, mengetahui resiko sebelum beli saham, itu adalah hal yang sangat tepat untuk dilakukan dan wajib dilakukan. Kalau lo ingin berhasil menjadi seorang trader saham dalam jangka panjang. Kemudian yang ketiga adalah lo harus mengenali diri lo sendiri. Ini tuh tempatnya lo memilih jenis style trading yang akan lo praktekkan setiap saat. Lo harus tahu tuh, misalnya lo cocoknya sama style trading apa. Jangan sampai nggak cocok lo paksain. Cuman karena lo nafsu pengen keuntungan besar. Style trading yang kelihatannya memberikan keuntungan besar yaitu yang setiap hari take profit. Yaitu scalper ataupun day trader. Namun kalau itu nggak cocok dengan diri lo, hati lo yang dimana lo nggak sabaran, lo nggak bisa cepet cut loss, itu benar-benar nggak pas antara diri lo dan juga style trading yang lo pilih. Nah kalau lo milih style trading yang benar-benar nggak cocok sama sifat yang ada dalam diri lo, kemungkinan besar lo akan gagal karena lo nggak nyaman dalam melaksanakan trading itu sendiri. Tapi kalau lo bisa milih style trading yang benar-benar cocok sama diri lo, apabila lo bisa sabar, lo pilih position trading dan itu nyaman lo jalanin, kemungkinan besar lo sukses ada, sangat besar bahkan. Tentu asal lo punya metode trading yang baik, itu tetap menjadi kunci awalnya ya. Tapi metode trading yang baik, apabila lo nggak bisa nahan diri lo untuk memilih jenis trading yang benar-benar pas untuk lo jalanin, percuma juga, ujung-ujungnya lo akan rugi karena nggak nyaman dalam menjalankannya. Kemudian yang terakhir dan yang paling penting menurut gue adalah psikologi trading lo harus lo jaga. Lo harus bisa kontrol yourself over the market. Jangan sampai lo berada di dalam market, melainkan lihat market dari helicopter view, dari atas, ibaratnya kayak gitu. Jadi harga saham naik turun, emosi lo nggak naik turun. Greed lo, nafsu lo nggak naik turun. Fear lo, ketakutan yang ada dalam diri lo nggak naik turun. Lo tetap bisa kontrol diri lo over the market, di atas market. Jadi market ada dalam kendali lo, walaupun dia bergerak semaunya dia sendiri. Cara untuk bisa mengontrol diri adalah benar-benar mengetahui dan mempelajari market itu seperti apa sih. Ada siklusnya, ada timingnya, kemudian bergantian naik turunnya. Jadi itulah 4 hal yang harus lo perhatikan dan lo harus pahami kalau lo pengen menjadi seorang trader yang sukses di bursa saham. Halo guys, lo udah trading belum? Udah investasi? Kalau lo belum, maka gue pengen rekomendasiin satu sekuritas yang bagus banget untuk lo mulai karir lo sebagai seorang trader ataupun investor di bursa saham Indonesia. Sekuritas apa itu? Sekuritas Ajaib. Sekuritas Ajaib ini, lo bikin akunnya tuh gampang banget, 100% online. Lo bisa bikin akunnya dari rumah aja, asal lo punya HP dan internet, cukup. Kemudian, nggak ada modal minimum investasi. Lo nggak disyaratin untuk minimal modal awal deposit 10 juta, 5 juta, itu nggak ada. Lo bebas dengan modal yang lo punya sekarang. Kemudian yang ketiga, user interface-nya tuh mudah banget. Lo operasiin Ajaib di HP lo tuh gampang banget nanti. Segera deh lo klik link di bawah dan kemudian lo daftar. Kemudian lo mulai karir trading lo ataupun investasi lo sekarang juga dan jadilah seorang trader dan investor yang berhasil di bursa saham Indonesia.